Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Petronas ditubuhkan antaranya atas kehendak rakyat Sarawak sendiri bagi menguruskan kegiatan industri petroleum termasuk di negeri itu, kata pengasasnya Tengku Razalik Hamzah. Tengku Razalik atau mesra disapa Kuli berkata demikian di tengah langkah Petroleum Sarawak Berhad Petros yang akan mengambil alih peranan Petronas dalam semua kegiatan jual beli gas asli di negeri itu. Ini perkara amat kontroversi kerana seolah-olah Sarawak tak mahu kita teruskan pengurusan minyak. Tetapi tidak, kita semua perlu rujuk kepada sejarah. Penubuhan Petronas adalah atas kehendak orang Sarawak sendiri kerana bekas Ketua Menteri dan bekas Yang di-Pertuan Negeri Allahyarham Tun Rahman Yaakob yang mencadangkan supaya Petronas tidak dimiliki oleh sesiapa, sebaliknya dimiliki oleh rakyat Malaysia. Katanya ketika sesi soal jawab di majlis pelancaran buku bertajuk Kuli Memoir 205 di Kuala Lumpur hari ini. Kuli berkata demikian ketika mengulas pengambil alihan peranan Petronas oleh Petros dalam semua kegiatan jual beli gas asli di Sarawak. Menurut laporan bernama Menteri Utility dan Telekomunikasi Sarawak Julaihi Narawi berkata, tempoh peralihan pengambil alihan itu bermula 1 Julai depan sehingga 1 Januari 2025. Petros yang mengambil ahli peranan tersebut daripada Petronas bukan sahaja sebagai pembeli dan penjual gas asli, malah Petros akan menjalankan semua aktiviti yang berkaitan perolehan, pembekalan dan pengedaran gas asli yang dihasilkan di Sarawak, katanya ketika menggulung perbahasan untuk kementeriannya pada sidang DUN Sarawak pada 13 Mei lalu. Dia berkata, Petros dan Petronas telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian definitif berkaitan pengambil alihan itu. Mengulas lanjut, Kuli berkata selepas tertubuhnya Petronas di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974, rundingan pun dibuat dengan British dan syarikat Shell berhubung minyak dan gas di negara ini. Ketika itu, kita yakin pemilikan minyak akan menguntungkan negara. Kita tak fikir siapa dan mana negeri yang terlibat, kerana kita sudah ada satu perjanjian sesama kita bersama rakyat Malaysia apabila lulusnya Akta Kemajuan Petroleum di Parlimen dan sesudah negeri-negeri dirundingi dan mereka memberikan hak minyak dan gas di bawah akta itu. Oleh sebab itu, mana-mana negeri yang ada minyak atau dapat hasil minyak daripada kawasan berhampiran dibayar 5% royalti berdasarkan keuntungan yang diperolehi, katanya lagi. Buku Kuli Memoir 205 yang ditulis Zinitul Niza Abdul Kadir dilancarkan oleh bekas timbalan Perdana Menteri Musa Hitam. Kuli ketika menyampaikan kata-kata aluannya berkata dia terharu dan bangga dengan kesanggupan Musa dan istrinya Zulaikha Sheridin untuk hadir ke majlis hari ini. Petronas ditubuhkan antaranya atas kehendak rakyat Sarawak sendiri bagi menguruskan kegiatan industri petroleum termasuk di negeri itu, kata pengasasnya Tengku Razalik Hamzah. Tengku Razalik atau mesra disapa Kuli berkata demikian di tengah langkah Petroleum Sarawak Berhad Petros
yang akan mengambil alih peranan Petronas dalam semua kegiatan jual beli gas asli di negeri itu. Ini perkara amat kontroversi kerana seolah-olah Sarawak tak mahu kita teruskan pengurusan minyak. Tetapi tidak, kita semua perlu rujuk kepada sejarah. Penubuhan Petronas adalah atas kehendak orang Sarawak sendiri kerana bekas Ketua Menteri dan bekas Yang di-Pertuan Negeri Allahyarham Tun Rahman Yaakob yang mencadangkan supaya Petronas tidak dimiliki oleh sesiapa, sebaliknya dimiliki oleh rakyat Malaysia. Katanya ketika sesi soal jawab di majlis pelancaran buku bertajuk Kuli Memoir 205 di Kuala Lumpur hari ini. Kuli berkata demikian ketika mengulas pengambil alihan peranan Petronas oleh Petros dalam semua kegiatan jual beli gas asli di Sarawak. Menurut laporan bernama Menteri Utility dan Telekomunikasi Sarawak Julaihi Narawi berkata, tempo peralihan pengambil alihan itu bermula 1 Julai depan sehingga 1 Januari 2025. Petros yang mengambil ahli peranan tersebut daripada Petronas bukan sahaja sebagai pembeli dan penjual gas asli, malah Petros akan menjalankan semua aktiviti yang berkaitan perolehan, pembekalan dan pengedaran gas asli yang dihasilkan di Sarawak, katanya ketika menggulung perbahasan untuk kementeriannya pada sidang DUN Sarawak pada 13 Mei lalu. Dia berkata, Petros dan Petronas telah bersetuju untuk menandatangani perjanjian definitif berkaitan pengambil alihan itu. Mengulas lanjut, Kuli berkata selepas tertubuhnya Petronas di bawah Akta Kemajuan Petroleum 1974, rundingan pun dibuat dengan British dan syarikat Shell berhubung minyak dan gas di negara ini. Ketika itu, kita yakin pemilikan minyak akan menguntungkan negara. Kita tak fikir siapa dan mana negeri yang terlibat kerana kita sudah ada satu perjanjian sesama kita bersama rakyat Malaysia apabila lulusnya Akta Kemajuan Petroleum di Parlimen dan sesudah negeri-negeri dirundingi dan mereka memberikan hak minyak dan gas di bawah akta itu. Oleh sebab itu, mana-mana negeri yang ada minyak atau dapat hasil minyak daripada kawasan berhampiran dibayar 5% royalti berdasarkan keuntungan yang diperolehi, katanya lagi. Buku Kuli Memoir 205 yang ditulis Zini Tulniza Abdul Kadir dilancarkan oleh bekas timbalan Perdana Menteri Musa Hitam. Kuli ketika menyampaikan kata-kata aluannya berkata, dia terharu dan bangga dengan kesanggupan Musa dan istrinya Zulaikha Sheridin untuk hadir ke majlis hari ini.